Okay, sekarang kita berada di Flower Garden. Flower Garden Dalat. Welcome to Flower Park. Okay, sini memang bunga lah. Okay, Ina. Okay, tengok kita. Tengok keliling dululah. Memang semuanya bunga. Kalau kita datang bulan Februari. Bulan Februari memang terkenal. Memang musim bunga dia. Yang tengah tengah lebat lah. So kita datang. Ni dia permulaan permukaan dia. Dan ha, kau ada juga terselit tulip kat sini. Tercapai hajat sahabat aku ni. Nak ambil tulip. Kamu yang tekan. Ha. Dan terbikai dia memang manis kat sini. Buah-buah dia semua sedap. Semua manis buah dia. Ha, buah dia memang. Okey, Ijan. Tak nampak muka, Jan. Bayar. Okey, kita tengok kat belakang tu bunga semua. Ha, semua bunga. Kita ambil video. Kita nak tunjuk kat family kita. Ha, ni sahabat-sahabat kita. Mas, PA, Ina. Nah, Gang Convent 9 orang. Gang Convent 9 orang kami. Okey, kita akan pergi ke dalam-dalam lagi. Ada tulip rasanya kat dalam tu. Okey, Flower Garden Dalat. Musim Februari, bulan Februari 2020. Saya dengan kawan-kawan Convent saya. Seramai 9 orang kita orang ke Dalat untuk mencari bunga-bunga. Okay, ni dia di Flower Park. So dia ada entrance fee. Okay, ni dia punya entrance. Ni baru permulaan masuk lah. Ni yang kita orang akan explore. Okay, so juga terdapat tulip. Dah bagi Hanidah. Ya. Ada tulip lah. So, lepas lah ajak-ajak kawan-kawan yang nak tengok tulip. Tak ready ni nak ambil gambar ni. Nak tadi mana? Tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Okay, cuaca sangat nyaman. Sangat nyaman, berangin-rangin. So windy. Oh, nyaman sangat. Sedap sangat. Tak payah pakai jaket lah sebab dah siang dia tak berapa sejuk sangat. Kalau malam, yes. 13 degrees, 10 degree. Memang cantik. So dia ada juga kuda. And then tengok pokok ni ha, berangin-angin. Sepoi-sepoi tiup dia angin ha. Hush. Oh, sedapnya angin. Nyaman. Ya, ya, ya. Oh, ya ke? Okey, okey. Berapa? 200 pusing park ni lah. 7 minit pusing park ni. Eh, naik kuda sorang-sorang ke? Oh, tak nak. Aku nak naik. Aku ingat nak naik. Oh, tak nak. Ingat nak naik pedati. Haa, tak. Ya, yeah, ya. Kita situ pada okey ni. Kita nak tengok bunga ros sekejap. Okey, besar-besar yang tu. Ya, kat mana besar. Ambil bunga ros sekejap. Ni semua taman ros. Ya, video nampak lengkap. Okey, kemudian ada tangga tu yang kita naik atas tu. Pergi ke okey. Tangga tu. Ni semua bunga ros. Okey, sekarang kita berada di tempat cable car Dalat. Kita nak naik cable car dia. Yang mengikut kata turis leader kita. Mengatakan cable car dia taklah sepanjang atau setinggi Genting Highland. Tapi kita dah sampai Dalat ni, kita cuba je lah. So pemandangan memang cantik lah. Nampak gunung ganang dia kan. And then nampak perkampungan dia. Tu perkampungan dia ha. Okay, kita ke dalam. Oh, tu dia
pemandangan dia. Nampak bandar dia. So, kita nak panjat. Excuse me. Kita naik kabel kah? Dah ramai orang beratur. Okey, kita ulang pula pergi ke Sayida lagi. Semalam dah pergi tak puas. Okey, Sayida ni banglo 2 tingkat. Okey, atas dia tak tahulah ofis dia ke apa ke. So kita turun bawah. Bawah dia butik. So pemandangan keliling dia. Okey, memang turun tangga jugalah ni. Tapi dia buat style butik kan. Memang cantik lah, banyak lah tudung, telekung, kain-kain memang cantik. Jadi toilet pun cantik. Okay, kita masuk Sayida. Siti Sayida ya, dia ada tudung-tudung Ariani. Ada dark, ada bokita. Tunjana tunjuk nak tudung ni. Ya. Ni tudung sarung ni. Ni sarung. Ha, sarung. Yang ni mana ni? Hmm, cantik ke? Tapi tapi aku tak. Ni kain-kain lace dia. Ni Ariani dia. Cantik-cantik. Oh, ni kain cotton dia. How much ah kain cotton? How much? 38. Okay. 38 ringgit. Ni kain-kain lace dia. Ha, tengok. Shawn mana Shawn? Ini siapa tadi? Si Miza kata dia nak beli kain lace. Ni semua Ariani. Nak beli satu lagi. Jom kita tengok telekung dia. Ni semua area telekung. RM45. Ada yang RM32 yang simple punya. Yang macam ni semua. Yang sulam-sulam tebal ni RM45. Sulam tebal. Kalau yang sulam-sulam simple tu RM32. Ni baju-baju yang dah siap. Ni RM32. Ni telukung ni ayam cini. Yang ni RM32 simple. Kalau yang macam ni RM45. Okey, yang macam telukung tu RM45. Okey, macam ni ha. Telukung dia. Ada juga yang corak. So yang macam ni. Hai. Assalamualaikum. Salam. Ini bukan saudara. Ini loya punya. Ikut batik, ikut zaman. Itu memang, itu lama punya. Tapi itu in trend. Ini in trend, in trend. Tapi lama punya lah. In trend. Ya. Ini trend. Ya. Tak pakai nanti lagi 60 tahun baru pakai. Ya, Encik. Encik. Kalau berkenan ni. Encik. 30 tahun roteng. 30 tahun roteng. Boleh pakai mana. Ini sutera, mak sutera. Hari ni pakai apa hari ni? Dah habis musim lah. Sutera. Hari ni pakai apa? Dapat pesan je. Pakai apa tadi? Pakai pesan ni? Eh? Masak nasi ke?